Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua -teman, Kembali lagi di youtube channelnya Ami Shafia and Family Kali ini Ami mau jalan-jalan ke kebun durian ya teman-teman Ceritanya itu kita semua mau panen durian Gitu teman-teman Kita nggak punya kebun durian tapi ikut panen gitu ya Oh ya teman-teman semua apa kabarnya semoga selalu sehat-sehat semua dimanapun kita berada ya teman-teman amin amin ya rabbal alamin nah ini Abi sudah dapat duriannya sudah incip-incip gitu ya teman-teman di sini tuh duriannya banyak sekali ya teman-teman lagi musim yang benar-benar musim gitu ya teman-teman tapi sayangnya kali ini itu musim musim durianya tidak apa ya lagi gagal gitu ya teman-teman karena banyak yang durianya rasanya hambar nggak manis gitu ya teman-teman jadi saat kita uh, mau ambil atau mau panen itu harus pilih-pilih gitu ya teman-teman karena di sini itu uh, panennya ambilnya yang sudah jatuh gitu jadi kita nggak usah ambil yang di atas pohon gitu ya teman-teman jadi kita cari ambil yang sudah jatuh gitu kalau di manowari ya teman-teman Masya Allah tuh lihat teman-teman durianya betul-betul lebat banyak sekali buahnya teman-teman tapi ya itu sayangnya banyak yang hambar jadi kita harus milih ya teman-teman jadi nggak asal ambil jatuh langsung ambil gitu ya teman-teman. Katanya simbahnya yang punya ladang sudah dua tahun ini uh, pohon durianya tuh begitu ya teman-teman. Jadi nggak nggak manis gitu, nggak semuanya manis gitu ya teman-teman. Harus kita harus milih gitu. Nah ini sudah dikumpul-kumpul tadi udah pilih-pilih. Ini mau dimakan ya teman-teman Anak-anak udah ngebet pengen gitu Minta dibukainnya Sudah ini dibukain dulu Nah ini tuh yang punya ya teman-teman Ini omnya yang punya Ini tetangga depan rumah ya teman-teman Ini tuh omnya ini asli Dari besar kecil di SP gitu ya teman-teman jadi dulu orang tuanya itu trans gitu ceritanya jadi punya lahan durian gitu nah ini tuh kita diajak gitu kemarin tuh niatnya diajak rame-rame tapi tetangga yang lain banyak yang nggak bisa dan ada acara jadi ya sudah yang berangkat kita aja sama omnya yang punya gitu nah yang anak cewek perempuan itu eh perempuan ya cewek gimana sih ami nih <gimana> maaf ya teman-teman nah yang ini kakaknya itu anaknya yang om yang punya durian ya teman-teman teman mainnya mbak valin teman sekolahnya mbak valin juga gitu nah ini udah diincip pincip anak-anak itu paling senang sekali sama durian ya teman-teman masya allah kalau ami itu bagian dokumentasi aja ya teman-teman karena kami nggak bisa makan durian, tapi sebenarnya pengen sekali makan durian teman-teman ya, apalagi kalau cium baunya harum sekali. tapi, tapi dan tapi <tuh> perutnya nggak terima, nggak bisa makan durian gitu teman-teman. Ya, kalau masuk pasti muntah dan jadinya pusing, nggak bisa bangun gitu teman-teman. Ya, Nah itu Abi sambil jalan sambil makan durian gitu teman-teman ya, Karena kalau Abi itu orangnya paling hobi durian Paling suka di durian sudah teman-teman Jadi saat lihat durian yang begitu banyaknya tinggal pilih Mulutnya nggak bisa rem gitu Makan-makan terus gitu ya teman-teman Nah itu si adek maunya juga ikut turun cari juga gitu teman-teman Tapi sama abinya nggak boleh karena takutnya nanti ada durian jatuh gitu Takut kalau kena kepala ya teman-teman Apalagi masih anak-anak duri gitu Jadi ya sudah Jadi ya sudah ami bagian jaga aja jaga anak-anak di uh, pinggir gitu ya teman-teman ami tuh mau record yang sepinggir-pinggir yang di dalam-dalam sana teman-teman teman pengen masuk tapi nggak boleh karena anak-anak tiga ini ngikut terus jadi ya sudah ami cuma bisa videoin dari kejauhan aja gitu teman-teman nah itu api lagi pilih-pilih ya teman-teman karena di sini itu kata simbanya kata mbah nggak mbah nggak pernah jual sendiri gitu ya teman-teman paling nanti mbah kumpulin nanti ada yang uh, ada yang cari ada yang ambil sendiri gitu teman-teman nah ini itu anak-anak itu lagi cerita gitu teman-teman katanya mau main di kolam itu tapi kolamnya kan becek gitu teman-teman kata kakaknya biasanya aku main di dalam kolam situ tapi ini kan habis hujan jadi becek kolamnya ada airnya gitu itu tuh katanya bekasnya kolam dulu ya teman-teman diisi ikan gitu nah itu si Abi masih cari dan cari pilih dan memilih teman-teman gitu ya, katanya kalau yang apa bagus yang enggak jelek itu duriannya diinjak itu enggak gampang kebuka gitu teman-teman tapi kalau di diinjak gampang kebuka itu katanya tandanya duriannya jelek gitu, teman-teman. Nah, itu anak-anak tuh noh mau ke sana kan, teman-teman. Kata abinya, kata mbahnya juga, kata omnya juga udah nggak apa-apa yang penting jangan masuk di bawah pohon duriannya gitu. Jadi udah kita melipir-melipir aja di pinggir-pinggir gitu, teman-teman. Durianya betul-betul banyak teman-teman Masya Allah dan Ami itu seumur-umur juga baru tahu Pohon durian seperti apa Dan langsung lihat ke kebunnya gitu teman-teman Kalau dulu di kampung kan tidak ada teman-teman ya Jauh lah gitu Lagi pula juga nggak punya keluarga yang punya pohon durian gitu Jadi nggak pernah tahu Nah itu bunganya Masya Allah masih banyak gitu ya teman-teman kata mbahnya yang punya yang berbunga itu nanti insyaallah bulan satu musim lagi ya teman-teman jadi gitu ya semoga aja nanti bulan satu enggak rusak ya teman-teman enggak -teman. banyak yang rusak gitu duriannya jadi nanti semoga aja banyak yang manis gitu Nah itu anak-anak nggak -anak bisa dikasih tahu, masih juga ambilin durian, ikut bantu gitu ya teman-teman. Nah itu, si kakak nurul dapet juga itu duriannya. Nah itu mbak Valin juga cari ke bawah itu. Karena penasaran kali ya teman-teman, apalagi yang mbak Falin baru pertama kali juga kayak Ami, baru pertama kali lihat durian, lihat pohon durian serta ambil buahnya secara langsung gitu ya, teman-teman. Kalau biasanya kan taunya kita beli, kita dikasih, kita tinggal makan gitu ya, teman-teman. Nah, itu dapat duriannya yang mau ditaruh sana, teman-teman. Ya, nah, itu si Ade yang dari tadi tuh am apa pegangin baling-balingnya terus. Nah, itu ceritanya ini nih. Kita ambil duriannya itu pas hari hari apa? hari Minggu ya, teman-teman. Pas Ami dari pasar itu. Jadi pulang dari pasar itu langsung ke uh, kolam, ke kolam gitu. Terus habis dari kolam kita ke kebun. Nah, itu mbahnya yang punya, teman-teman. Itu tuh bapaknya Om Si Tadi gitu, teman-teman. Jadi mbahnya Kakak Nurul gitu ya, teman-teman. Nah, itu Abi lagi ambilin Buah durian yang dari kebun sebelah ujung seberang sana, ya teman-teman. Katanya, di sana itu uh, banyak yang lebih manis gitu yang di bagian sana, tapi di sana itu duriannya banyak banget. Terus, keadaannya juga lagi apa angin jadi kita nggak boleh ikut ke sana gitu ya teman-teman takut ada yang jatuh nanti kena kepala gitu teman-teman nah itu simbah nah itu lanjut habis sama si omnya bawa durian satu sak ya teman-teman nah itu itu tadi tuh habis ngumpulin yang di bagian ujung sana ya teman-teman ini nanti tuh sampai rumah mau dimakan sama-sama gitu niatnya teman-teman, mau dibagi-bagikan juga sama tetangga gitu teman-teman. Nah ini tuh dapat dua karung ya teman-teman, Insya Allah banyak sekali. Kalau kita beli udah berapa ini? Jadi betul-betul melimpah gitu teman-teman nah ini lanjut ada itu minta durian ya teman-teman itu dia bilangnya katanya enak duriannya mantap katanya <guruh> dia bilang cip cip nah ini tuh anginnya kenceng ya teman-teman jadi kita tuh anak-anak nggak -anak berani dan nggak dibolehin di bawah pohon durian gitu ya teman-teman takutnya nanti ada yang jatuh karena anginnya kencang gitu karena dari tadi tuh banyak yang berjatuhan babuk gitu jatuh ya teman-teman duriannya Masya Allah selalu bersyukur dimanapun kita berada dipertemukan dengan orang-orang baik meskipun Ami di sini nggak punya sanak saudara, masya Allah bersyukur dipertemukan dengan orang-orang baik, saudara baru, saudara seperantauan gitu ya teman-teman. Oh ya, ami ucapkan untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah mau nonton, yang sudah mau mampir di videonya. Ami, ami ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya, teman-teman, biar channelnya ami bisa berkembang, dan ami juga semangat membuat kontennya ya, teman-teman. Semoga apa yang ami share bisa bermanfaat untuk teman-teman semua gitu ya teman-teman nah ini itu tuh pohonnya tinggi-tinggi ya teman-teman pohonnya pohon durianya nah di sana itu mbah yang punya durian gitu ya teman-teman nah kita mau lanjut ambil kelapa ya teman-teman anak-anak pada haus minta kelapa gitu kelapa muda gitu teman-teman ya apa yang namanya dekat ya teman-teman <tuh> nah itu bunganya banyak sekali ya teman-teman Masya Allah memang luar biasa kalau di sini itu durian itu dibilang agak murah dibilang murah ya lebih murah di Papua daripada di Jawa ya teman-teman kalau menurut nyami tapi kalau buah yang lain jangan ditanya teman-teman semuanya mahal nah itu sudah dapat apa dekannya apalagi kalau buah rambutan yang teman-teman di sini itu 1 kilo bisa sampai 65 sampai 70 ya teman-teman buah rambutan kalau murah biasanya 35 itu murah sekali ya teman-teman tapi kalau di Jawa 5000 bisa 1 kilo ya teman-teman buah rambutan masya Allah udahlah kita nikmati kita syukuri aja yang penting kita diberikan sehat-sehat ya teman-teman amin nah di sana itu juga ada apa namanya uh, sapi ya teman-teman nah itu si adik si adik mau ke sapi kayaknya itu mau lihat sapi katanya teman-teman ami tuh senang senang sekali kalau diajak ke sp ya teman-teman benar-benar senang sekali karena kalau ami ke sp itu ami berasa kayak suasana di kampung gitu teman-teman jadi senang gitu makanya kalau ada yang ajak ayo ke sp apalagi diajak ke rumah keluarga atau siapa yang di sp itu masya allah senang sekali gitu ya teman-teman <tuh> Nah itu si Abi masih cari-cari lagi durian ya teman-teman Karena tadi tuh ada yang baru jatuh gitu Nah itu coba diinjak sama Abi Soalnya katanya kalau diinjaknya gampang kebuka Jadinya itu rusak gitu duriannya teman-teman Tapi kalau keras, diinjak keras <tuh> itu duriannya bagus enak gitu teman-teman Terlihat -teman. banyak sekali teman-teman durian Masya Allah itu benar-benar banyak sekali melimpah ruah, hmm. tapi sayangnya rasanya hambar coba kalau rasanya manis semua ya teman-teman. Nah itu Abi masih cari-cari lagi teman-teman, kan yang hobi durian ketemu durian gratis melimpah ruah gitu, masya allah senengnya gitu katanya Abi nah itu si adek sama si kakak sama si mbak lagi lihat sapi kasih makan sapi ya teman-teman sama mbah mbak akung gitu ya teman-teman kami -teman. itu juga heran biasanya adek itu kalau dia da, diajak orang baru itu gak mau tapi nggak tahu semenjak ketemu sama mbah dia langsung ikut gitu teman-teman nah ini sudah di rumah udah sampai rumah gitu teman-teman ya, ini dimakan sama-sama sama tetangga gitu rame-rame gitu ya teman-teman Masya Allah gak rasa ya teman-teman itu nah sana itu adik Zayan juga doyan juga ya teman-teman ini si Abi itu <tuh> sudah kenyang ya teman-teman jadi udah nggak mau makan durian lagi mungkin udah betul-betul kenyang kali ya teman-teman dari sana sudah makan makan terus buka makan gitu teman-teman ini lagi makan sama-sama gitu ya untuk teman-teman semua ami ucapkan terima kasih ya teman-teman salam kenal dari ami gitu ya yang baru mampir yang baru ketemu channelnya Ami, Ami ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman Sudah mau mampir Oke, okay. oke okay, Ami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, sampai jumpa